Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yantos Craft. Di video kali ini kita akan mencoba mengembang biakkan dan beternak ikan cupang dengan sistem media tanaman air atau eceng gondok, teman-teman. Dengan cara begini kita beternak ikan cupang lebih praktis dan tidak begitu sibuk untuk menukar air ataupun menyediakan makanan-makanan alami. Karena dengan adanya tumbuhan ini akan mengundang banyak jentik yang berkembang, dan tanaman-tanaman ini juga mengundang hewan-hewan kecil akan berkembang biak untuk makanan ikan-ikan kita, teman-teman. Jadi kita hanya memberikan pelet sebagai makanan utamanya. Nah, bagi teman-teman yang waktunya sibuk atau kurang waktu mengurus ikan, namun hobi dengan ikan cupang, cara begini sangat mudah dan praktis, cocok untuk digunakan atau dipakai di rumah, teman-teman. Wadah yang kita gunakan yaitu bisa baskom, ember plastik sebagai wadah, dan kita tanam di sini di dalamnya tumbuhan air eceng gondok, atau bisa juga soliter-soliter yang khusus untuk ikan cupang, namun kita beri tanaman eceng gondok. Jika wadahnya lebih luas atau lebar, itu lebih bagus, teman-teman. Seperti di video ini, teman-teman. Jika wadahnya besar, kita bisa menempatkan beberapa ikan cupang di sana. Dan bisa juga berkembang biak sendiri dia, teman-teman. Nah, teman-teman, ini salah satu ikan cupang kita yang sudah kawin dan sudah siap bertelur. Yang jantan sudah menjaga telurnya dan bertanda mereka sudah selesai kawin, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman dapat pemberitahuan video-video terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.